Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Papi Sabinski. Ia adalah seorang veteran tentara, yang kini bekerja sebagai pembuat roti, atau the baker. Sepertinya, Papi memiliki kisah masa lalu yang kelam, di mana ia kerap kali mengalami mimpi buruk. Lalu di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Peter, yang merupakan seorang supir limusin. Di mana klien yang ia jemput, merupakan orang-orang penting, dari kalangan kelompok gangster kelas atas. Selesai membeli aksesoris untuk putrinya, Peter langsung ke tempat parkir, untuk menjemput klien yang akan ia antar ke tempat tujuan. Sembari menunggu klien di tempat parkir, Peter memutuskan untuk tidur sejenak di dalam mobilnya. Tak lama setelah itu, muncullah seorang ketua gangster bernama John, klien yang akan diantar oleh Peter. Terlihat ia sedang mengambil sebuah tas berwarna oranye yang ada di dalam sebuah mobil. Di waktu yang sama, datanglah sekumpulan gangster menyerang John, hingga terjadilah baku hantam sengit. John berhasil menghabisi mereka semua, walaupun dirinya juga harus sekarat, akibat tongkat bola bisbol, yang menancap tepat di bagian lehernya. Ternyata, kejadian itu disaksikan oleh Peter. Peter yang terkejut sekaligus ketakutan, keluar dari mobil dan berusaha menelpon bantuan. Akan tetapi, Peter malah berubah pikiran, setelah melihat tas berwarna oranye, yang dipegang oleh John yang sedang sekarat. Di keesokan paginya, kita akan diperkenalkan dengan Delphi. Seorang murid pendiam, yang selalu dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Tak lama, Peter datang ke kelas, dan segera membawa Delphi pergi, yang ternyata adalah putrinya. Peter yang tampak tergesa-gesa, mengajak putrinya untuk liburan di luar kota. Di dalam perjalanan, perhatian Delphi tertuju pada tas berwarna oranye, milik John si Mafia yang ternyata dicuri oleh Peter. Singkat cerita, Peter dan Delphi sampai ke kota tujuan, yang terletak di sebuah pulau. Mereka berdua datang menemui Papi, yang ternyata adalah ayah Peter. Meet your grandfather. I'm starving. Di sini, Peter mengatakan kepada Papi, kalau sebentar lagi, ia akan memulai sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Mengingat, ia sudah memiliki modal cukup untuk memulai bisnis impiannya tersebut. Peter merahasiakan kejadian yang ia lihat tadi malam di tempat parkir. Termasuk tas oranye yang ia curi, yang belum kita ketahui apa isi di dalamnya. Speaking of... Di tengah perbincangan, Peter ditelepon oleh temannya dari kota. Di sini Papi dan Delphi, tampak hanya saling menatap satu sama lain. Keduanya tak begitu saling mengenal, karena baru pertama kali bertemu. Di balik itu, Peter tampak kesal setelah menerima telepon dari temannya tersebut. Tidak diketahui, apa yang sebenarnya terjadi. Peter mengatakan, kalau ia akan menitipkan Delphi kepada Papi. Sementara ia akan kembali ke kota, karena ada urusan mendadak yang harus ia selesaikan. Akan tetapi, Delphi menolak untuk ditinggal, dan bersikeras ingin ikut bersama Peter kembali ke kota. Kemudian, dia berlari masuk ke dalam mobil. Delphi yang penasaran, lantas membuka tas berwarna oranye, milik John yang dicuri oleh ayahnya itu. Namun di balik itu, Papi juga menolak menjaga Delphi, walaupun hanya sehari saja. Namun karena Peter terus mendesak, akhirnya Papi pun setuju. Setelah itu, Peter menemui Delphi, dan berhasil membujuknya untuk tinggal bersama Papi. Peter berjanji, kalau besok lusa, ia akan menjemput putrinya itu. Setelah itu, mereka berdua akan pindah ke tempat baru, untuk memulai hidup yang lebih baik. What's her name? Delphi. Belum sampai satu jam Peter pergi, Delphi sudah berhasil membuat Papi kesal. Dari sini terlihat, kalau Papi tidak begitu cocok dengan anak kecil, walaupun dengan cucunya sendiri. Apalagi, sikap Delphi yang pendiam, dan agak susah diatur. Bahkan, diam-diam ia malah mencuri uang milik Papi. Setelah itu, Papi membawa Delphi untuk mengantar pesanan roti. Namun sebelum pergi, Delphi bersikeras menyuruh Papi memasang sabuk pengaman. Awalnya Papi menolak, karena ia sudah terbiasa berkendara, tanpa memakai sabuk pengaman. Namun karena Delphi terus memaksa, ia pun akhirnya mengalah. No, fine. Di lain sisi, terlihat Peter sudah sampai ke kota.
Di malam harinya, Papi kembali mengalami mimpi buruk, dan tanpa sengaja membuat Delphi terbangun. Di keesokan harinya, Peter sampai ke rumah sewanya, sembari membawa tas tersebut. Namun tanpa disangka, ternyata sudah ada seorang ketua gangster, yang menunggu Peter di dalam rumahnya tersebut. Ketua mafia ini, diketahui bernama Vic. Di balik itu, Papi dibuat kesal dengan kenakalan Delphi yang tanpa sebab, dengan mengobrak-abrik roti yang ada di tokonya. Peter lantas menceritakan yang terjadi malam itu, sembari menyerahkan tas yang ia curi. Akan tetapi, setelah diperiksa, tas itu hanyalah berisi pakaian, berserta foto Delphi anak Peter. Vic lantas menyiksa Peter, untuk mengatakan di mana barang yang ada di dalam tas tersebut, yang saat ini sedang mereka incar. Vic bahkan mengancam akan menghabisi putrinya, jika Peter tidak segera menyerahkan barang yang ia curi. Mendengar ancaman itu, Peter langsung menelpon Papi. Tetapi bukan untuk mencari barang tersebut, melainkan meminta Papi untuk menjaga putrinya. Peter yakin, kalau yang menukar barang di dalam tas itu adalah Delphi, dan jika Vic mengetahui akan hal itu, si ketua gangster itu pasti akan menghabisi putrinya. Setelah itu, Vic pun menembak Peter hingga tewas di tempat. Kejadian itu, didengar langsung oleh Papi lewat panggilan telepon tersebut. Kemudian, Papi memaksa Delphi mengatakan, pekerjaan apa yang sebenarnya sedang digeluti Peter. Mendengar itu, Delphi langsung mengambil barang, yang sudah dia tukar dari dalam tas oranye, sesaat sebelum Peter kembali ke kota. Yang ternyata, berisi barang haram jenis baru, yang bernilai puluhan juta dolar. Dari sini, barulah Papi paham, kalau Peter anaknya terlibat sindikat kelompok gangster, dan pada akhirnya berujung tewas di tangan mereka. Kemudian, Papi menyembunyikan semua barang itu ke dalam roti. Setelah itu, mereka berdua mengarah kembali ke kota. Di balik itu, bos besar Vic sangat murka, mengetahui barang haramnya telah menghilang. Dan ia memaksa Vic mendapatkannya kembali, yaitu dengan menemukan Delphi putri Peter. Should find her. I depend on you, Vic. Kembali ke Papi, yang telah sampai ke rumah Peter, untuk memastikan apakah anaknya itu benar-benar sudah tewas. Namun ternyata, mayat Peter telah mereka bereskan, untuk menghilangkan jejak bukti. Di sana, Papi berkenalan dengan Nina, wanita yang merupakan tetangga Peter. Nina mengatakan, kalau ia sering mengantar Delphi ke sekolah, sejak ibunya meninggal karena kecelakaan mobil. Untungnya, Delphi selamat dari kecelakaan maut tersebut, namun sejak saat itu, Delphi berubah menjadi anak yang pemurung, pendiam dan cenderung sedikit nakal. Akhirnya, Papi paham, kenapa Delphi bersikeras memintanya memakai sabuk pengaman. Karena ia tak ingin, sang kakek bernasib sama dengan ibunya. Setelah itu, Papi memeriksa mobil Peter untuk mencari petunjuk. Di sana, Papi menemukan sebuah buku catatan milik Peter. Setelah itu, Papi melapor terkait pembunuhan anaknya ke kantor polisi. Akan tetapi, polisi tak bisa berbuat banyak, karena Papi mendengar kejadian pembunuhan itu, hanya lewat telepon saja, dan bukannya secara langsung. Si ketua polisi yang penasaran lantas bertanya, bagaimana Papi bisa tahu jenis pistol yang mereka gunakan, padahal ia hanya mendengarnya lewat telepon saja. Si ketua polisi tidak tahu, kalau si pak tua ini adalah mantan tentara senior, yang sudah sangat paham dengan jenis senjata, hanya dengan mendengar bunyi tembakannya saja. Papi malas menjelaskannya secara detail, dan ia langsung pergi dari sana. Karena ia akan memutuskan turun tangan langsung, mencari kelompok gangster yang membunuh anaknya, untuk balas dendam. Setelah itu, Papi membawa Delphi makan siang di sebuah kafe. Dari buku catatan milik Peter, Papi mendapatkan sebuah petunjuk. Yaitu jadwal keberangkatan, penerbangan jam 4 subuh. Detik itu juga, Papi mendatangi bandara tersebut. Di tempat parkir bandara tersebut, ternyata sudah disegel oleh polisi, karena di sanalah, mayat Peter ditemukan. Kemudian, Papi menjenguk anaknya di ruang forensik. Peter dinyatakan tewas akibat bunuh diri, dan di dalam tubuhnya, ditemukan zat barang haram jenis baru. Tetapi Papi tahu, kalau kematian Peter telah direkayasa oleh kelompok Vic, untuk menghilangkan jejak bukti. Karena ia sendiri yang mendengar lewat telepon, kalau anaknya itu ditembak mati. Agar tak membuat Delphi sedih, Papi terpaksa harus berbohong, kalau Peter kemungkinan belum mati, karena jasadnya masih belum ditemukan.
body we can't know. Papi pun memulai misi, mencari pelaku pembunuh anaknya. Dimulai dengan mencari seseorang bernama Jack, yang saat itu menelpon Peter di toko roti. Papi bertanya kepada seorang pecandu, terkait jenis barang yang dicuri oleh Peter. Awalnya orang ini enggan bercerita, namun setelah Papi berjanji akan memberinya barang haram tersebut, akhirnya ia pun mau menjawab semua pertanyaan Papi. Orang ini mengatakan, kalau itu adalah barang haram jenis baru bernama Nova, yang sangat sulit untuk ditemukan, dan harganya sangatlah mahal. Setelah itu, Papi lanjut bertanya terkait seseorang bernama Jack. Orang ini menjawab, kalau Jack adalah seorang bandar barang haram, yang biasa beroperasi di sebuah kawasan. Setelah mendapatkan info tersebut, Papi langsung meninggalkan tempat itu. Saat beranjak menuju ke dalam truk, Papi malah diserang oleh dua orang preman. Namun Papi dengan mudah membalikan keadaan, dan membuat kedua preman ini cedera parah. Kejadian itu, disaksikan oleh Delphi dari dalam truk. Delphi tidak menyangka kalau Papi, merupakan si paktua yang sangat brutal. Ia sangat ketakutan, dan enggan membuka pintu truk tersebut. Namun karena tak tega melihat Papi menggigil karena kehujanan, akhirnya Delphi pun mau membukanya. Kemudian, Papi menyuruh Delphi untuk menutup mata, ketika kejadian seperti tadi terjadi lagi. Karena kemungkinan besar, kejadian yang jauh lebih buruk dari itu, pasti akan terjadi lagi. Setelah itu, Papi membawa Delphi menginap di sebuah hotel, dan baru akan melanjutkan pencarian di keesokan paginya. Terlihat hubungan antara kakek dan cucu ini, sudah mulai dekat dan saling peduli satu sama lain. Di balik itu, Vic mendatangi tempat para preman, yang tadi didatangi oleh Papi. Dua orang preman tadi, ternyata tewas dihabisi oleh Papi. Si bos preman mengatakan, kalau yang membunuh anak buahnya adalah seorang kakek tua, yang mengaku sebagai The Baker, alias si tukang roti. Seperti yang kita tahu, The Baker tak lain adalah Papi, yaitu ayah Peter yang saat ini sedang mengincar Vic. Si ketua preman ini juga mengatakan, kalau Papilah yang memberikan salah satu anak buahnya, barang haram jenis baru yang dicari oleh Vic. Kemudian, ia menyuruh kelompok preman tersebut untuk menangkap Papi, dengan imbalan barang haram jenis baru, dalam jumlah yang tidak sedikit. Di balik itu, si ketua polisi mendapat laporan, mengenai The Baker yaitu Papi, yang mengamuk di markas preman, sembari membawa barang haram jenis baru. Si ketua polisi, menugaskan anak buahnya, untuk mencari tahu latar belakang ayah Peter, karena ia mulai curiga, kalau The Baker yang dimaksud kemungkinan adalah Papi. Sementara itu, Papi saat ini sedang memantau Jack yaitu teman Peter, yang saat ini sedang melakukan transaksi barang haram. Di sisi lain, si ketua polisi mendapat laporan dari anak buahnya, yang tak bisa melacak identitas Papi, alias The Baker. Di mana hal itu, semakin membuat si ketua polisi penasaran, siapa sebenarnya sosok Papi yaitu ayah Peter, yang memiliki kemampuan mendeteksi jenis senjata api, hanya dengan suara tembakan, meskipun lewat telepon. Beralih ke Papi, yang saat ini sedang mengikuti Jack sampai ke penginapannya. Kemudian, ia menyuruh Delphi menunggu di dalam mobil, dan melarangnya keluar sebelum ia kembali. Papi lantas menyusup ke dalam rumah Jack, sembari membawa sebilah pisau, dengan berpura-pura menjadi seorang pengantar roti. Papi mengancam leher Jack, memaksanya mengatakan siapa yang membunuh Peter. Akan tetapi, Jack bersikeras mengatakan, kalau ia tidak kenal dengan Peter. Di waktu yang sama, dua orang preman sedang berkelahi di depan truk Papi. Delphi yang melihat itu, menjadi panik dan ketakutan, dan malah keluar dari truk, berlari menuju ke penginapan Jack untuk menemui Papi. Jack yang tak ingin dihabisi, pada akhirnya terpaksa buka mulut. Sehari sebelum tewas, Peter menelpon Jack untuk membuat kesepakatan, yaitu menjual barang haram tersebut, kepada seorang ketua gangster bernama Sirko. Namun seharian menunggu, Peter tak kunjung datang. Di keesokan harinya, Peter malah ditemukan tewas. Jack mengatakan kalau Sirko, mengelola sebuah klub malam, yang bernama Lily. Lalu tiba-tiba, Delphi muncul secara mendadak. Untung saja Papi yang lebih dulu menghabisi Jack. Setelah berhasil membawa Delphi masuk ke dalam truk, Papi langsung memarahi cucunya itu, karena melanggar perintahnya. Di mana hal itu, malah membuat Delphi kesal.
Namun pada akhirnya Papi meminta maaf dan menyesal karena telah membentak Delphi. Sementara itu, V kembali didesak oleh si ketua untuk segera menangkap Delphi dan Papi. Karena The Baker tersebut sudah mulai mengobrak-abrik wilayahnya dan membuat ia mengalami kerugian besar, apalagi sudah melibatkan polisi. God might think, worry about the man in your kitchen. I need you dependable, Vic. Di waktu lain, Papi mendatangi klub malam untuk mencari Sirko. Di saat Sirko mengarah ke toilet, disanalah Papi beraksi, hingga terjadilah baku hantam sengit. Karena Sirko bersikeras tak mau buka mulut, Papi pun terpaksa menghabisinya. Sekembalinya ke rumah, Papi langsung dicerca oleh Delphi. Ia merasa Papi telah berbohong mengenai ayahnya yang sebenarnya sudah meninggal. Untungnya Papi berhasil menenangkan Delphi. Hey. 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 You're okay. Si ketua polisi mendatangi klub malam dan menemukan rekaman CCTV saat Papi menghabisi Sirko di toilet. Di saat si ketua polisi lengah, si tangan kanan langsung mengirim screenshot rekaman itu kepada Vic. Dari sini kita akhirnya tahu kalau si tangan kanan merupakan polisi korup yang bekerja untuk si ketua gangster tersebut. Demi keselamatan sang cucu, pada akhirnya Papi pun menghentikan pencarian dan memutuskan kembali ke pulau. Namun saat akan bersiap meninggalkan hotel, dua orang anak buah Vic muncul dan berusaha ingin menangkap Delphi. Di mana saat itu, kebetulan Papi sedang berada di luar hotel. Tetapi pada akhirnya, Papi berhasil membantai mereka berdua. Meskipun dirinya juga mengalami luka yang parah, bahkan Papi sempat tidak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah. Pada akhirnya, ia pun dilarikan ke rumah sakit. Kabar Papi yang dilarikan ke rumah sakit diketahui oleh Vic melalui laporan dari si tangan kanan polisi. Hey, Brian. Beberapa jam setelah itu, Papi akhirnya sadar. Kemudian, ia menyuruh Delphi membeli makanan. Saat beranjak keluar, Delphi melihat tiga orang anak buah Vic sedang mengarah ke ruangan Papi untuk menghabisinya. Seorang dari mereka berhasil mencegat Delphi dan memaksanya mengatakan di mana ruangan Papi. Tanpa perlawanan sedikit pun, Delphi pun mau menuruti perintah orang ini. Di waktu yang sama, si ketua polisi tiba di rumah sakit itu. Namun ternyata, Delphi menunjukkan ruangan yang salah, kemudian ia pun bergegas lari. Di saat mereka memasuki sebuah ruangan, Papi pun keluar dari persembunyian, dan langsung menghabisi mereka bertiga. Setelah itu, Papi dan Delphi berusaha meninggalkan rumah sakit tersebut. Pada waktu yang sama, si ketua polisi tiba di ruangan Papi dan menemukan mayat tiga orang anak buah Vic. Dari ponsel salah satu dari mereka, si ketua polisi akhirnya tahu kalau si tangan kanan telah berkhianat. Lalu inilah yang terjadi. Ternyata, Delphi sempat mengambil ponsel salah satu anak buah Vic. Dan dari ponsel itulah, Papi tahu di mana keberadaan Vic. Singkat cerita, di keesokan harinya, Papi berhasil mencegat Vic. Kemudian, ia memaksa Vic membawanya menemui Martin, yaitu si ketua gangster tertinggi. Sesampainya di markas Martin, Papi menyuruh Delphi menunggu di dalam mobil. Sementara ia dan Vic mengarah ke dalam markas menemui si ketua tertinggi tersebut. Di dalam perjalanan menuju ke sana, Papi langsung menghabisi Vic dengan cara yang sangat brutal. Pada akhirnya, Papi bertemu langsung dengan Martin. Ternyata, mereka berdua saling mengenal. Di mana setelah pensiun dari pasukan khusus, Papi bekerja untuk Martin. Namun setelah anaknya lahir dan istrinya meninggal, Papi memutuskan untuk bertobat dan mengasingkan diri ke sebuah pulau, lalu beralih profesi menjadi tukang roti. Papi langsung menyerahkan barang haram milik Martin yang dicuri oleh Peter anaknya.
Karena semuanya sudah impas, Papi pun meminta Martin untuk berhenti mengganggu ia dan cucunya. Karena jika cucunya masih diganggu, ia tidak akan segan-segan menghabisi Martin berserta kelompoknya. Dan Martin pun menyetujui kesepakatan tersebut. Di akhir film terlihat Papi dan Delphi sedang berada di bandara untuk kembali ke pulau. Dan untuk yang pertama kalinya, Delphi berbicara sejak ibunya meninggal. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thanks for the ball.